Leani Ratri Oktila, yang merupakan anak pasangan petani, Mujiran dan Gina Oktalia ini, dibesarkan di Dusun Karya Nyata, Desa Siabu, Kabupaten Kampar, Riau. Ratri, sapaan akrabnya di rumah, dilatih bulu tangkis secara mandiri oleh ayahnya. Sejak di bangku sekolah dasar, Leani pun kerap diutus bertanding bermain bulu tangkis tingkat pelajar. Puncaknya, Leani meraih medali emas saat mewakili Provinsi Riau pada gelaran Olimpiade Siswa di Jakarta pada 2010. Namun harapan keluarga sekolah pupus saat Leani mengalami kecelakaan sepeda motor pada tahun 2011. Kecelakaan itu membuat kaki kiri dan tangan kanannya patah. Ia divonis memiliki keterbatasan permanen. Kedua orang tuanya pun melarang Leani bertanding. Namun Leani tak mau berhenti. Yang tadinya atlet semangatnya tuh lebih tinggi daripada saya. Atlet nggak tega yang menengok saya menangis karena katanya papa orang Tegal, tapi kok malah menangis dengan saya. Padahal saya itu nggak apa-apa. Semangatnya tuh nggak pernah luntur gitu kalau kenapa. Jadi nggak motivasi dari saya banyaknya melarang, pokoknya kontra lah tentang pikiran saya sama atlet itu. Kamu nggak boleh main, tapi atlet semangatnya untuk main terus gitu. Meski kondisi fisiknya tak lagi sama, semangat Leani Ratri tetap menggelora. Pada tahun 2012, Leani meraih emas pada ajang Peparnas 2012 sebagai wakil Provinsi Riau. Tak berhenti di sini, kegigihan Leani juga berbuah manis pada ajang Paralimpiade Tokyo 2020 dengan menyabet 3 medali. Bisa dibilang sama kata-kata. Kalau saya sama ini jelas, pokoknya sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Sulit. Karena saya pun ya memang sangat nggak mungkin rasanya kalau anak saya sempat mendunia gitu. Itu jadi adanya bangga dan bangga, mudah-mudahan ke depannya itu kamu lebih cerah, lebih pandai berpikir, lebih tahu merawat adik-adikmu karena papa udah tua. Leani Ratri Oktila menyumbangkan 3 medali di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Selain 2 medali emas di nomor ganda putri dan ganda campuran, Leani juga menyabet medali perak di nomor tunggal putri. Raihan medali emas di Paralimpiade Tokyo 2020 bahkan menjadi yang pertama bagi kontingen merah putih dalam 41 tahun keikutsertaan di ajang Paralimpiade. Rian Novitra, Kampar, Riau.